Tidak ada keharusan untuk harus bikin pesta besar-besaran, besar. Tidak ada. Sebab di adat Batak itu, di adat Batak hanya tiga persyaratan. Ada hula-hula, ada dongacap, ada hula-hula, dongatuhu, ada burus. Ah. Tiga itu harus ada. Tiga itu aja. Mau satu orang juga boleh. Mau lima orang kayak tiga orang kayak satu orang kayak mewakili daripada tiga itu sudah menjadi adat. Tinggal kita melapor aja. Kami sudah melakukan acara pesta ataupun adat di rumah. Di rumah bisa. Tidak harus di gedung. Oh, di rumah juga bisa. Di rumah bisa. Sah itu. Asal tiga pihak itu ada. Asal tiga pihak itu aja ada. Nah, mungkin ada ditambahlah dong acahuta tetangga itu ya. Teman-teman atau ale-ale. Itu aja. Jadi kan sudah lengkap. Enggak perlu pamer-pamer lah ya. Enggak usah harus makan besar, motong apa kasih apa namanya tidak ada keharusan itu. Jadi tergantung. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan seperti itu tidak betul lah. Jadi apa artinya istilahnya di Arab yang kecil pun adat, yang besar pun adat. Semua. Asal representasi dari tiga itu ada. Jadi artinya begini. Kita mau apa menghadati ya. Menghadati karena dulu anak kita ini istilahnya menikah di luar adat pada waktu itu. Sekarang dia akan diadakan mengadati istilahnya. Kita tinggal panggil aja hula-hula kita satu orang. Tinggal kaget dong ngetuh satu orang. Kita ajak buruh. Dan kita ajak pemacauta. Teman sekampung. Ada ale-ale. Lima orang bisa. 5 orang bisa, 15 orang juga bisa. Jadi itu sah. Tidak ada keharusan harus bikin besar-besaran. Memang kalau ada apanya, ya. Termasuk jadi kadang-kadang memang itu yang dikatakan tadi. Sekarang itu kembali kepada berlebihan. Dulu ketika COVID sudah sempat dikurangi waktu itu. Jam 2, jam 3 sudah bisa selesai pesta. Sekarang sudah kembali lagi ke jam 5, ada yang jam 7. Ada yang mau bikin jam 10 hanya untuk menghiboh-hibohkan dirinya, maaf ini. Coba ini satu lagi sudah. Kalau orang Batak itu kan mengatakan bahwa kalau sinambu besar itu kan hebat. Inang perlu gak sinamot itu besar atau kecil? Sinamot. Nah, itu yang kita katakan tadi. Istilahnya itu tidak besar. Kecil pun mau besar pun sama saja. Bukan karena besar itu dianggap hebat. Tidak. Dianggap orang tuanya berhasil. Tidak. Itu soal penilaian orang berbeda-beda. Ya. Boleh aja orang berpikir oh paling berhasil. Itu siapa yang menilai itu? Tetapi bicara di adat itu tidak ada hubungannya. Tidak ada. Kalau kecil pun, pesta kecil pun sah. Iya.